Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bermain Super Nintendo Entertainment System. Oke. Kita kemarin bermain apa ya? Berapa minggu ini kita lumayan juga bermain game. Oke, kita kemarin bermain Earthbound. Ya. Grafisnya sih lebih oke dibandingkan yang NES, tentulah ya. Cuma kayaknya memang kita ngambil kesimpulan kalau Earthbound ini ada sih orang-orang yang suka game-game apa ya kayak komik gitu yang story gitu. Tapi saya agak kurang cocok. Tapi kalau pelan-pelan sih oke juga sih. Super Metroid. Oh, salah satu game kesukaan kita, tapi ini spesial. Di bawahnya ada nggak ya? Ini kayaknya lanjutan dari Metroid yang pertama ya di NES itu ya. Oh, ada bawah. Oke, nanti kita akan bermain. Masih lama. Oke, sekarang kita bermain Bombuzal. Apa nih Bombuzal? Belum pernah main ya. This puzzle game release of Super NES. Jadi ini release khusus untuk Super Nintendo Entertainment System 1992. Detailnya cek deskripsi. Oke, sekarang kita cek. Oh, maksudnya cuma gitu ya. It's dynamic Kabloy Mirror Soft. Oke, next langsung. Jangan, akhirnya main Tetris. Kita belum ya. One play, two play. Oke, kita one play ya, new game. Player one, get ready. Wow. Ya Allah itu. Kita arahnya kemana? Waduh, mati. Player one, get ready. Oke, ini arahnya kemana nih? Tadi kita ke kanan, kiri. Oke. Ayo banget. Wow. Itu gimana ya? Coba. Kita belum tahu sama sekali nih mainnya. Player one, get ready. Kita lurus dulu coba. Set. Ini Y ya. Enggak tahu tapi mana dia. X juga enggak ada. A juga enggak ada. Enggak tahu. Aduh. Ini gimana caranya? Oke. Kita coba lagi. Kita belum dapat ya. Oke. Apakah ini? Nggak ngerti ini kok. Lagi sekali kita coba. Bingung ini. Ini gimana cara mainnya? Oke. Pilihannya hanya ini ya. Set. Ini Y. Oke, pecah lagi. Kalau X. Oh, dia ngancurin semuanya. Oh, jadi harus pencet lama X atau A itu sehingga nanti pas kita tinggalkan dia meledak. Jadi targetnya itu semuanya hancur. Ya enggak? Kita coba. Oke, kita coba ya. Nah, dinamik ini boom gitu game ya. Kita coba. Get ready. Kita coba ya. Set. Oke, kita kesini bro. Oke. Itu udah salah sebenarnya. Aduh, salah. Dia agak susah karena pilihannya ini. Kiri depan belakangnya tuh bingung. Dia menghadapnya agak susah. Player one, get ready. Oke. Set. Kalau ini ke atas. Oh, ini atas. Kita ke atas. Oke. Kita ke sini. Kita ke atas. Ini bawah. Oh, sorry. Oh, bahaya. Ini atas. Ini
bawah, ini atas, oke. Ini. Oh, kalau boom dia ada. Oke. Ini sama kayak ini loh. Apa sih yang ice itu? Tapi ini agak susah karena kita nggak tahu posisi. Kalau kalian bermain itu kiri kanannya agak susah. Berarti dia gini dulu. Meledak nih, meledak, balik lagi ke sini. Ini tek-tek, oke. Set. Ini ke sini dulu. Set, ini bongkar ini. Oke, dia balik. Dia, aduh, dia harus ke. Dia harus ini nih, jadi dia harus ini, dia ke bawah, langsung dia ke sini, set, set, kita sini dulu, tep, tep, sini, 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 aduh, dia jalan satu langkah. Oh, I see, berarti yang ini, yang teledakin yang ini. Oke, coba ya. Yang kita ledakin itu adalah ledak sananya, oke, set, kita ledakin, kita ke sini, oh langkahnya, hampir, oke, kita mau coba, kita coba aja sekali ya, sampai bisa. 6 menit. Ini kalau misalkan yang ini kalah ya udah berarti ini masuk game susah lah. Top. Oke. Top. Top. Dia ternyata nggak bisa jalan. Dia harusnya kan dia ke kanan tapi dia ke kiri. Waduh, susah banget. Oke. Player 1. Get ready. Tapi langkah kita awal betul-betul sih. Oke. Meledak. Oke. Sip. Ini benar. Oke. Benar kan? Oke. Okay. seru. Tapi memang kalau boleh jujur bukan masalah boomnya yang susah atau strateginya. Tapi yang susah itu adalah kontrolnya, kita ke kiri kanannya itu. Get ready. Ya, jadi susahnya di situ. Oke. Okay. Kayak ngebom satu ngebom semua ya. Berarti ini ke sini berarti. Oh, tapi kalau yang mantap dia ini. Oh, berarti ini dulu. Sorry. Berarti belakang ini dulu tadi. Cek ya. Player 1, get ready. Seru sih, ini strategi. Seperti saya bilang tadi itu, susahnya tuh bukan di ininya. Oke, berarti atas ya. Oke, kita ke atas. Ini baru tanjakan kan. Oke. Aduh. Ini aduh. Player 1, get ready. Ini ke bawah, kanan. Ini khususnya di sini. Set. Ini ke bawah. Ini kanan, ini kiri. Oh, dia boomnya besar. Berarti boom yang kecil. Enggak juga.
dia tuh nggak bisa jalan setelah ngeboom loh. Dia nggak bisa jalan dua kali setelah ngeboom. Player one, get ready. Oh, atau terakhir. Dia terakhir seperti semuanya. Oke, okay. Dia cuma jalan sekali. Tapi nggak bisa, dia nggak bisa balik. Seperti bom, kalau bom kesini bom meledak. Kalau meledak yang kecil dia meledak keduanya. Coba ya. Nah, meledak mati kita, nggak bisa. Player one, get ready. Ini penting loh apal passwordnya nih. Oh, lolos. Ya Allah. Oh, nggak bisa. Aduh. Susah ini. Oke, okay, ini susah sih yang di sebelah sini, tapi waktunya akan lama banget nanti. Cuma mainnya seru, jujur seru banget. Jadi kalau misalkan, seperti saya bilang tadi ya, jadi susahnya itu bukan di strateginya atau di perpindahannya sebenarnya, tapi kontrolnya. Jadi kalau misalnya dia harus ke bawah itu kita nggak tahu kiri kanan atas bawahnya, jadi harus hati-hati. Susahnya di situ berpikirnya, ya. Jadi double lah. Tapi kalau mungkin misalkan stick hand dulu mungkin agak gampang, tapi sama aja ya. Plus gitu kan. Ya udah deh. Gamenya 1-10 8,5 lah, keren ya. Cukup cocok sih. Kita suka yang strategi-strategi, enggak banyak ngomong. Oke, itu aja. Terima kasih sudah nonton dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.